Pasca pandemi, kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH An-Nur Sumedang Jawa Barat di tahun 2022 telah memberangkatkan 3 rombongan jemaah haji maupun umroh ke Tanah Suci Mekah. Pemberangkatan ketiganya pada malam Selasa 2 November 2022, KBIH An-Nur memberangkatkan 180 jemaah umroh yang dilepas menggunakan 4 bus dari Pendopo Pusat Pemerintahan Sumedang. Wabil khusus kepada ulama kisah dari anak. Bertempat di Pendopo Pusat Pemerintahan Sumedang Jawa Barat, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH An-Nur Sumedang memberikan arahan kepada ratusan jemaah umroh. Mereka yang siap berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama KBIH An-Nur pada Rabu malam 2 November 2022, jumlahnya mencapai 180 jemaah umroh dari Kabupaten Sumedang, Majalengka, Subang, dan Purwakarta. Keberangkatan menggunakan 4 bus dari Sumedang ini menjadi trip ketiga KBIH An-Nur di tahun 2022 setelah sebelumnya terhambat akibat pandemi COVID-19. Jemaah umroh yang berangkat kali ini akan melaksanakan perjalanan selama 13 hari yang terdiri dari 6 hari di Madinah, 6 hari di Mekah, dan 1 hari perjalanan. Yang pertama di tahun 2022 ini di bulan Syaban, terus pemberangkatan haji kemarin, dan sekarang pemberangkatan umroh. Jadi setelah dibuka kegiatan umroh oleh Kerajaan Saudi Arabia, alhamdulillah jemaah antusias ingin berangkat ke Tanah Suci, dan alhamdulillah ini salah satu buktinya bahwasanya sebanyak ini 4 bis 180 orang bisa kita berangkatkan, alhamdulillah. Ada arahan-arahan khusus barangkali Pak buat jemaah? Karena kemarin saya memberangkatkan juga rombongan sebanyak 15 orang ditambah satu pembimbing dari kita juga. Dan alhamdulillah di sana sudah tidak ada arahan-arahan khusus karena masker pun masuk masjid sudah tidak dipakai. Jadi alhamdulillah sudah dibebaskan. Sementara menurut pimpinan KBIH An-Nur, di tahun 2022 ini ada 4 pemberangkatan yang dilakukan KBIH An-Nur setelah 2 tahun ditutup akibat pandemi. Setelah pemberangkatan ketiga bagi 180 jemaah umroh saat ini, pada Desember 2022 nanti, KBIH An-Nur akan kembali memberangkatkan jemaah umroh plus Mesir. Kita memang off 2 tahun waktu COVID 2021. Kita terakhir pemberangkatan itu tanggal tanggal 9 Desember 2019. 2021 off karena COVID. Sekarang dari mulai September, Oktober, November, Desember, Januari lagi terus dan seterusnya. Mohon doanya kita semua nanti masyarakat Sumedang biar bersama An-Nur saja untuk umrohnya jelas tempatnya, jelas pembimbingnya, jelas manasiknya, dibimbing dari awal sampai kembali ke tanah air. Usai diberi arahan dan melakukan foto bersama, 180 jemaah umroh bersiap berangkat ke bandara menggunakan 4 bus. Suasana haru terlihat saat ratusan pengantar menyempatkan diri menemui keluarganya yang berangkat umroh menuju Tanah Suci Mekah. Dari Sumedang, Jawa Barat, Sapadi Wihanda melaporkan.